Sementara itu, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW positif terhadap teguran laporan Ketua Audit Negara dan akan mengambil tindakan sewajarnya terhadap cadangan yang diutarakan laporan berkenaan. Timbalan Menterinya, Datuk Rubiah Wang menjelaskan audit yang melibatkan 36 projek bekalan air tertunggak di Sabah dan Sarawak itu adalah pada tahun 2022 dan pihaknya telah pun mengambil langkah mempercepatkan pelaksanaannya. Ada yang dah di-award, ada yang di-award dalam pelaksanaan. Dan ada yang baru selesai isu-isu seperti siting sebab yang memerlukan jajaran, yang melibatkan tanah, yang memerlukan komitmen dua-dua pihak lah. Banyak. Dan kalau bekalan air, sebab KKW ni kita tak terlibat dari sudut loji sumber air. Kita hanya melibatkan dari sudut piping yang melibatkan new account. Jadi kita pastikan dulu. Supaya projek yang kita laksanakan, isu-isu itu tak berbangkit. Contohnya sumber air. Sebab sebelum ni macam di Pulau Beruit, projek siap, air tak ada. Yang tu yang kita elakkan. Sebab ada setengah audit dapati, projek yang siap tak dapat digunakan sepenuhnya oleh masyarakat setempat. Sebab itu perkara-perkara ni kita cuba settle.